Tunggu-tunggu ya, belum fokus. Nah, tuh udah fokus tuh. Gila, coy. Gila, serem banget ini. Dilindungin gak sih? Enggak sih, enggak. Ini di harga? Kalau ini nggak dijual. Oh, ini nggak dijual. Buat pribadi. Oke, ini buat pribadi ya. Jadi, beda. Kok banget tuh orang, masa dibilang iguana tanah? Wih, galak ini. Ini galak ini. Enggak sih. Hah? Enggak. Cuma jampi gitu aja. Oh, masih jampi. Jarang dipegang sih soalnya. Kalau udah sering dipegang nggak begitu deh. Emang gitu dia karakternya. Naga bisa, bisa ya? Ini kita ada babynya. Hah? Ada baby naga. Baby naga? Serius lu? Ada dong. Apa itu? Ini baby naga. Dapatkan kebutuhan anabul kesayangan Anda hanya di Pet Station BSD City. Halo pecinta satwa Indonesia, kembali di channel Bobby San untuk seksi dunia satwa kita. Lagi berada di Pet Station BSD City, kita mau gerebek harga reptil yang ada toko reptil yang nebeng di toko gua, namanya Reptiltopia, punyanya Koko Alvaro. Yang channelnya apa namanya channelnya? Reptiltopia. Reptiltopia juga ya. Di subscribe channel Reptiltopia karena viewernya masih dikit banget. Ya kali ini kita mau gerebek koleksi reptilnya dan harga-harganya. Nah ini udah ada zookeeper, animal keepernya, namanya Reza. Ya. Lagi ngapain lo hari ini? Ini gue biasa rutinitas mandiin tortoise. Oh, lagi mandi tortonya. Sekalian berendam dia. Biar beol ya, biar pada beol ya. Ini harga berapa nih? Aldabra. Ini Aldabra Gigantea. Gue ada harga ekonomis punya. Nah. Ini dari 35. 35 juta? Sampai ini 50. 50. Ini itu ekonomis. Itu harga ekonomis. Ekonomis. Gila, 35 juta, 50 juta. Jadi satu kotak ini udah ada berapa ratus juta ini? Ya lu bisa hitung lah. Gitu ya. Nah, kalau yang ini yang gedean dikit? Ini sama, masih ekonomis. Sekitar 95. 95 juta? Ya. Wih deh. Ini kalau digabung dua baki ini aja, gua punya apa barang dagangan toko di bawah itu ya, habis. Ya, kala mahal. Yang ini sama, 95 ini juta? Sama. Ukuran berapa senti ini? Ini udah 20 up. 20 up? Nah, jadi lagi dijemurin ya, mumpung ada matahari. Nah, kalau ini kan galak ini. Iya, ini snapping turtle. Apa? Ini CST, sorry. Wih, gila giginya. Anjir. Coba kasih tangan lu dong, biar gigit dong. Kami suka darah, pertumpahan darah. Ya, ini kura-kura air memang galak, lu setengah mampus ini. Ya, galak banget kalau ini. Mesti dipegang dari itu ya? Dari apa namanya? Wih, anjir. Ya. Gila balik. Ini digigit dia nih. Lumayan cetut. Lumayan. Harga berapa ini? Kalau ini sih masih 1 jutaan. 1 jutaan? Iya. Oh, udah murah, galak kayak belagu lu. Oke, sekarang masuk ke ini. Ini piara sejuta umat, iguana. Iya. Iguana hijau. Iya, ini green head blue. Green? Green head blue. Head blue. Jadi bawa genetik blue. Blue. Harga? Untuk harga masih murah, 250 aja. 250.000. Umur berapa ini? Baru netes ini? Oh, ini baru 2 minggu, 3 minggu. 2 minggu, 3 minggu ya. Usianya. Ya, tuh ada banyak tuh. Ya, 250.000. Lalu kalau sebelahnya? Ini ada red dan blue. Red dan blue? Ya. Red lebih mahal ya? Rednya sama sih, gue pas harga sama. Harga berapa? 250. Hah? 250. 250-an? Iya, murah banget. Tuh. Murah banget ya? Udah mulai buat mutasi. Newbie-newbie? Iya. Cocok banget. Udah mulai mutasi ke red. Oh, udah mulai mutasi ya? Iya. Ada blue-nya juga. Udah umur berapa ini? Yang ini udah di atas 1 bulan. Hah? Udah di atas 1 bulan. Oh, udah di atas 1 bulan. Harga 250.000. Kalau ini yang blue 1,5. 1,5. Oke, karena dia lebih mahal yang blue ya. Mari dia. Masih jumpy ya kalau masih ya, kecil begini ya. Gitu. Sebelahnya ada? Ini ada wild chameleon. Oh, chameleon? Iya. Yang lagi hype. Iya. Chameleon di harga berapa nih? Ini di harga 1,5. Jantan betina. Jantan betina sama harganya? Jantan betina sama ya, tapi ini yang ada tanduk ya. Iya, ini enggak ada. Nah, tuh ini pakai dan. Oh, tahu jantan dari mana? Jantan dia di kaki ada putih tuh. Kayak ada kaki kecil. Oh, nah, oke. Ini female-nya sebentar gua lihat dulu. Ada female-nya juga ya. Jantan. Umur berapaan ini? Ini sekitar 6 bulanan kurang lebih. Berapa? 6 bulan. 6 bulan? Iya. 1,5 juta. Iya, 1,5 juta aja. Murah ya, padahal ini hewan ini buset netesnya 9 bulan, coy. Iya, lama banget. Lama bener. Ah, ini female-nya nih. Oh, itu female-nya. Harga sama? Sama. Female cuman nggak berwarna ya, begini iya. Doang ya. Iya, lebih flat warnanya. Tuh. Iya. Tetap cakep.
Oke, kita mau masuk ke dalam toko. Ini tokonya ya. Nebeng coy, nebeng di Pet Station BSD City nih. Ya. Ngakunya anak orang kaya si Alvaro tuh ya. Tokonya masa nebeng sih, gimana nih gua jual gedung gua nih buat lu nih. Oke, ini ada Aldabra. Sulcata. Ya. Ukuran berapa? Sulcata 15 cm up. Harga? 3,5. 3,5 ya. 3,5. Gila udah murah sekali. Yang sebelahnya itu sama Redfoot. Redfoot. Ya, Redfoot sisa satu. Ini 3 juta aja. 3 juta ya. Murah meriah ya. Ini kura-kura investasi jangka panjang. Oke, kita masuk ke toko. Kita masuk. Waduh, ini komplit banget nih ya. Iya. Udah mulai terisi penuh nih. Kemarin habis di vlog sama si Audrey. Iya. Ya, ini apa nih? Blues apa? Itu Euromastic. Apa itu namanya? Euromastic Disfar. Enggak lah, Kak. Ini enggak. Harga berapa itu? Oh, ini murah, 3 juta aja. Wih, kayak monster gini 3 juta doang. Coba jangan cepet-cepet. Serem banget ini. Gila, ngeri banget. Lihat tuh. Tunggu-tunggu ya, belum fokus. Nah, tuh udah fokus tuh. Gila, coy. Gila, serem banget ini. 3 juta kayak begini. Iya. Makannya apa nih, orang? Makanannya serangga. Serangga? Serangga, sayuran. Apa namanya ini? Euromastic. Iro? Euromastic. Euromastic, asli iya. Mana? Iya, itu persebarannya banyak. Dari Afrika ada, Australia ada. Tapi bukan asli Indonesia ini? Bukan, tetapi ini import. Import ya? Iya. Gila, ini serem banget. Tapi nggak galak ya? Enggak. Buat newbie cocok? Cocok. Nggak gigit kita kan dia? Enggak. Dia pemakan serangga? Iya. Sayur makan nggak dia? Sayur makan. Makan 20% juga ya? Jadi omnivora juga ya? Iya. Namanya Euromastic. Euromastic. Ini ada tegu. Iya. Tegu juga cocok buat newbie. Cocok banget. Di harga berapa? Kalau itu 2 juta aja. 2 juta tegu. Asli mana ini? Argentina. Argentina, bukan iya. Lokal ya? Kadal Argentina. Tuh, kadal Argentina tuh. Ya, buat newbie-newbie cocok. Ini apa ini? Ini ada... Ini itu apa itu? Kemarin sih. Kayak cicak. Iya, itu cicaknya cicak impor. Coba dibuka dong. Loncat gak? Iya, jampi banget. Jampi banget ya, udah dari sini udah kelihatan tuh. Itu namanya Timon Lepidus. Apa? Timon Lepidus. Timon Lepidus. Harga berapa ini? Itu untuk harganya 2.250. Oh, mahal juga ya. Rekor. Dia sejenis kadal? Iya. Tapi kayak cicak gitu ya? Iya, betul. Lalu ini apa ini? Ini ada baby sulcata. Mana sulcata? Ekor ada di pojok sini. Oh, boleh tuh dia tuh. Aku buka. Harga 1 juta sulcata? 1 juta babynya. Oh, baby. Oh, baby punya tuh. Gila, sekarang udah tinggal 1 juta ya? Iya. Dan sekarang sisa 1 ekor lagi. Oke. Gak banyak. Gak banyak ya. Lalu ini ada... Ini... Tunggu. Bearded Dragon. Bearded Dragon. Ya. Yang warna red ini? Iya, tuh. Harga berapa nih? Untuk harganya 1 juta aja. 1 jutaan ya. Jantan betina sama ya? Iya. Ini gak sama nih kiri kanan nih? Mereka masih satu kulit. Masih satu nest? Iya. Ini dia tuh. Tunggu. Ini warna red ya? Iya. Ini dia lebih ke hypo. Hypo. Oke, harga 1 jutaan aja. 1 jutaan ya. Aja. Oh, ini hasil ternakan sendiri. Iya. Coba dibuka. Itu ada lampu pemanasnya ya? Iya. Dia harus hangat. Dia harus hangat ya. Belutang di harga 900.000. 900.000 babynya. Sorry, gua keluarin ya. Jampi enggak sih? Enggak sih. Halo. Tunggu, belum fokus. Oke. Ya, sip. Belutang. Tapi udah lokalan ya. Iya. Yang di bawah ini gede, ini apa nih? Kayak buaya. Ini belutang juga. Nah, cuman udah gede. Quality Merauke. Merauke? Iya. Dilindungin nggak sih? Nggak sih. Nggak. Ini di harga? Kalau ini nggak dijual. Oh, ini nggak dijual. Buat pribadi. Oke, ini buat pribadi ya. Jadi udah bisa disayang-sayang. Kencing nggak sih dia kalau lagi gendong gini? Nggak sih. Nggak ya? Aman. Aman ya? Iya. Kayak itu nggak dijual. Ini nggak dijual. Ini ada... Tuh ada skinny guinea pig, marmut botak. Marmut botak harga 3 juta nih, geli ya. Yeay, geli banget gua. 3 juta yang normal. Hah? Ini yang albino 4 juta. Albino 4 juta? Ini 4 juta albinonya. Ini, geli banget. Udah. Langsung enak gua. Nah, itu kayak budukan begitu. Tapi emang kulitnya begitu ya? Emang gitu. Oke, ini apa nih? Ini ada baby blue tongue skin baby. Baru lahir kemarin. Oke, belum dijual. Iya. Ini aja ini nih. Ada blue tongue skin gigas. Ini cuma 600.000 nih. Ya, 600 gigas ribu blue. Blue tongue skin. Gigas blue. Kalau ini di bawah ini? Ini indukannya
si baby tadi. Oh, nggak dijual? Dijual juga. Dijual? Ya. Harga? 800.000. 800.000 murah ya? Iya. Anakannya jual berapa? Anakannya 900.000. Kok kenapa anakan lebih mahal? Anakannya kan memang CB kita pribadi. Oh, jadi benar-benar beli 800.000 kali 2 1.600.000. Iya. Bisa ngasilin berapa butir ekor? 10 ekor bisa. 10 ya? Berapa iya. Lama sekali? Itu dia siklusnya setahun sekali. Setahun sekali. Ini iguana. Ini ada harga? Iguana di harga 450. Ini jantan semua nih. Jantan betina ada. Kok pada itu kayak pada masang pada lagi birahi. Hey, enggak boleh. Ini harga 400. 450. Oh, murah ya? Murah banget. Dia head red ya? Ini red. Red apa head? Red aja. Red aja. Oke. Lalu apalagi nih? Ini yang di meja ini ada apa ini? Di meja ini ada similis iguana. Apa tuh? Similis iguana. Ini iguana batu. Iguana batu? Ya, mahal loh. Murah kok. Cuma berapa? 3,5. Coba lihat. Gue pernah, si Anton bilang ada iguana tanah katanya. Beda ya? Beda. Banget tuh orang, masa dibilang iguana tanah? Wih, galak ini. Ini galak ini. Enggak sih. Hah? Enggak. Cuma jampi gitu aja. Oh, masih jampi. Jarang dipegang sih soalnya. Kalau udah sering dipegang enggak begitu deh. Emang gitu dia karakternya. Beda ya sama iguana? Beda-beda. Bukan yang kayak yang mahal itu batu itu bukan? Rhino. Rhino kita beda. Lagi ada di rumah. Oh, ini 3 juta setengah. Similis iguana nama. Iguana. Ya. Bukan iguana tanah ya. Ini bukunya yang aneh. Ah, iya, apa tuh? Ini green iguana. Hah? Anehnya di mana? Minusnya dia nggak punya mata. Hah? Nggak punya mata? Iya. Buta? Coba tunggu jangan digerakin. Kasian banget. Nggak ada mata? Iya. Ini. Oh, kiri kanan. Dijual kah? Jangan digerak dulu biar fokus dulu. Ntar gue dimarin netizen nggak fokus tuh. Oke. Lahir nggak ada mata? Iya. Ini nggak dijual? Ini nggak dijual. Oh, jadi buat piaraan ya? Iya. Ini di sini ada ular-ularan. Ini boa. Ini boa python. Ball python. Iya. Harga 1 juta. 1,5. 1,5. Murah banget. Ini ball python itu juga ball yang laser. Laser 1,5 juga. 1,5 juta juga. Lalu ini ada patola. Ular pohon dari Papua. Heeh, dirindungin enggak ini? Itu enggak. Enggak ya, harga 500.000 aja. Cuman 500.000. Ini ball python anakan. Normal. Normal. Iya. 750.000. Jadi ular-ularan ya. Lalu ini juga ada kura-kura. Ada torto. Torto biasa itu ya. Itu sisa dua jenis saja. Apa ini harganya? Itu Okadia. Okadia sama 250 sama mismap 350. Ini. Ini yang apa ini? Itu Okadia. Ini Okadia ya. Yang 250. Oh. Lalu ada pick-nya satu lagi di sana. Oh, itu berenang dia. Itu Pictabelli. Bukan. Mismap. Mismap. Harga? Pikta belinya habis. Harganya 350. 350 ya. Ini ada ular pasir. Ular pasir? Iya. Buah. Mana nggak kelihatan? Ngumpet ya? Ngumpet dia ya. Dia kamuflase. Di bawah okay. Pasir. Kalau ini? Ini ada krokodil. Apa sih? Buaya? Orang bilangnya dia ini. Apa coba? Pusing lo. Ini dia Cayman Lizard. Hah? Cayman Lizard. Cayman. Cayman, bukan. Cayman Lizard. Bukan Cayman. Cayman Lizard. Kayaknya ada kura-kura, galak-galak ini. Ya. Di harga berapaan? AST, baby-nya 1,5. 1,5-an tuh. Ya. Ini CST. Oh, beda lagi CST ya, sama AST. Apa bedanya? Dia bedanya kan, kalau dari CST nggak bisa besar banget. Oh. Kalau si AST bisa besar banget dia. Oh, tuh baby-nya tuh. Udah galak ya? Enggak. Oh, ini nggak galak. Tapi gede pasti galak ya? Kalau gede kayak tadi, wah, di luar. Gitu ya, ngebelin. Oke, harga berapa nih tuh, Pak? Kalau CST baby ini 250. 250-an? Iya. Nah, ini ada kodok-kodokan Pac-Man. Ada. Di harga berapa? Pac-Man kita lagi kosong. Oh, ini bukan Pac-Man? Kebetulan ini dia Pixie Frog. Pixie Bullfrog. Pixie? Iya. Pixie Bullfrog, 2,5 aja. 2,5. Murah banget. Ini ular apa ini sebenarnya ini? Itu buah. Buah, 1 jutaan ya. 1 jutaan. Nah, ini toke-tokean di harga? Iya. All size 250. 250 ya. Buat newbie-newbie, anak-anak yang mau piara. Seru deh pokoknya. Nah, reptil. Ya. Bisa langsung mampir ke Reptiltopia. Reptiltopia di Pet Station BSD City. Di lantai Jalan 2. Kalimantan, A2 nomor 11, lantai 2 ya. Ini lokasi kondisi tokonya seperti gini. Ada alamat, ada Tokopedia-nya juga ya.
Bisa pesan itu nggak hewan? Bisa, bisa, bisa. Mau pesan naga bisa nggak? Bisa, bisa. Naga bisa, bisa ya? Ini kita ada babynya. Hah? Ada baby naga. Baby naga? Serius, bro? Iya, ada dong. Apa itu? Ini baby naga. Ini mah itu. Iya, baby naga. Apa namanya? Crocodile King. Crocodile King dari Papua ya? Iya. Papua bukannya? Iya, Papua. Ya, harga berapa ini? Ini murah banget, 250. 250 ribu. Apalagi punya baby naga 250 ribu. Tapi ini nggak ada apinya, coy. Ya kan? Mesti yang ada apinya dong. Yeah. Brr, gitu loh. Ya, bisa aja lu. Oke, thank you Reza buat di hostnya ya. Semoga dagangannya laris ya buat teman-teman yang kepengen punya reptil-reptilan yang dari harga murah meriah, langsung datang ke Reptiltopia di Pet Station Best City lantai 2. Oke, okay, bye-bye. Dapatkan kebutuhan anabul kesayangan Anda hanya di KGP Pet Shop bersama Asuk Apik. Dapatkan kebutuhan untuk anabul kesayangan Anda hanya di High Pet Pet Shop Kelapa Gading.